Inilah semua penghuni yang terkena sumpahan dan terperangkap di sini. Yang baca surat khabar dalam gelap tu. Namanya Zuhair. Seorang wartawan. Yang dekat api tu. Namanya Aini. Seorang peguam. Yang pegang gitar tu. Namanya Ashraf. Seorang penyanyi. Dan yang menghantar makanan tadi. Namanya Fahim. Apa dengan diorang ni? Kenapa diorang duduk dalam gelap? Selepas hari ketiga, awak pun akan hilang ingatan. Awak juga akan hilang semua cahaya itu.